tanya jawab seputar syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa jikalau pasangan suami istri ini bersentuhan setelah wudu, maka akan membatalkan wudu, padahal mereka adalah mahram. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Syukran. Nah, suami istri bukan mahram. Ya, suami istri itu bukan mahram. Makanya mereka diperbolehkan untuk menikah. Andaikan mereka mahram, maka diharamkan untuk menikah selama-lamanya. Karena pengertian mahram adalah orang-orang yang dilarang untuk menikah selama-lamanya. Adapun berkenaan dengan masalah sentuhan bagi lawan jenis, maka menurut pendapat yang rajih, ya, bahwa sentuhan terhadap lawan jenis, baik itu disengaja atau tidak sengaja, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, baik dilakukan dengan mahram atau bukan dengan mahram, selagi dia tidak sampai pada derajat inzal, artinya mengeluarkan sesuatu dari madhi atau mani, maka dia tidak membatalkan wudhu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka sentuhan di situ bukan sentuhan biasa, tetapi sentuhan luar biasa. Karena Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh di situ adalah berjima. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menyentuh istrinya ketika beliau sedang dalam keadaan sholat tahajud, karena menghalangi tempat sujud beliau di saat istrinya dalam keadaan tidur. Demikian juga seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke masjid. Dan kita ketahui Rasulullah SAW tidak berwudu kembali setibanya beliau di masjid setelah itu. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, melakukan sentuhan atau bersentuhan dengan lawan jenis, baik itu mahram atau bukan, baik disengaja atau tidak, baik dengan syahwat atau tidak, selagi sentuhan tersebut tidak sampai mengakibatkan keluarnya mani atau madhi, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu ta'ala alam. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.